Oke, teman-teman, kembali lagi di channel Gaming Gatot Kaca. Teman-teman, ya, channelnya official Gentai Gatot Kaca. Ya, user Gatot Kaca wajib subscribe channel ini, teman-teman, dijamin tidak rugi, teman-teman. Ya. Oke, di sini kita ban hero dulu, udah di ban, kita mau rek Gatot Kaca biar nanti dinaikin teman, tampilkan MMR-nya. Mau sebanyak apapun, sekecil apapun, tampilkan, teman-teman. Ya. Karena ini yang kita permasalahkan nanti, takutnya diban musuh, diambil musuh hero ini. Nah, yang ngeri ini temen jahil, guys, ya. Ketemu temen mabar yang jahil ngeban hero yang udah kita rek, ya. Naikin lu. Nice, mantap, teman-teman. Ulang bosi. Untuk skin kita mau pakai skin epic Tidal Preserver, ya. Untuk build kita lihat musuhnya dulu. Baru bisa nentukan build apakah kita nanti pakai build full tank atau semi tank atau full magic. Kita lihat aja. Aku telah mempersiapkan cara kematian yang berbeda untuk semua orang. Kau mau merasakan peluruku? Tembakan ini gratis untukmu. Hapuskan semua ketidakadilan di dunia ini. Tinjuku tidak mungkin berburu. Your team is picking. Tidak pintar, tapi aku tahu apa yang aku lakukan. The enemy is picking. Oke, teman-teman, kita pakai build full tank, teman-teman, ya. Bahkan ketika semuanya terasa menyedihkan. Kita pakai build full tank. Ya. Dengan dua build magic defense, yaitu Athena dan Radian. Ya. Athena buat ngonter si Julian. Ya. Radian buat counter Vexana. Yang di counter di Vexana ini adalah anak lore itu, ya. Ya. Anak lore kecil itu. Kalau burst tunggalnya di counter sama Athenas. Pokoknya Vexana ini ada dua damage, ya, burst dan poke, ya. Jadi bisa di counter dengan dua build. Dia ini pokoknya di counter dengan dua build magic defense, ya. Karena dia ini salah satu mage yang paling unik Vexana ini, teman-teman. Nah, oke, teman-teman, untuk masalah build dan emblem kita jelaskan di akhir pertandingan, teman-teman, setelah pertandingan ini berakhir, ya. Karena kalau mau dijelasin untuk awal-awal itu nggak bakal cukup waktunya dan memperlama jalannya pertandingan, ya. Oke, jadi setelah pertandingan berakhir, menang, baru nanti kita bahas, ya. Oke, let's go. 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Kita bantu Hyper dulu biar cepat naik level 4. Kalau Hyper udah naik level 4 baru kita rotasi. Legenda tidak pernah menyerah. Ayo ini barat. Duh, yang tengah ini, guys. Otot kawa, tulang besi. Kita adalah Bineka Tunggal Ika. Ente kadang-kadang ente. Aldous itu lagi ngumpulin stack, teman-teman. Dia mukul minion. An enemy has
kena aku lagi. Tidak ada hasil tanpa usaha. Request backup. Oh, Delolet, oh! Ayo, bunuh. Wah, sedikit lagi, guys. Bunuh, guys. Mantap. Hingga kena, guys. Aku adalah seorang legenda. Bahaya nih, guys. Ente, kadang-kadang ente. Masuk jebakan juga kanti. Ini cok. Oh, Julianto rupanya, guys, ya. Mati dia, mantap, guys. Dia ngincar MM bener ya, guys, ya. Julian ini selain magic damage, dia juga memiliki life steal, teman-teman. Spell pump di skillnya. Jadi kita counter bisa juga dengan dominan ya. Buat counter HP regen ya. Legenda tidak pernah menyerah. Makan kau. Nice, mantap. Manapun kuret-kuret kelintas sih, saking kerasnya gatot ya. Nah ini di counter sama Radiant ini ya. Nah ini dia. Wajib Radiant counternya, teman-teman. Sakit banget itu. Control pula dari efek sana ini, guys. Nice, mantap. Iya. Jangan Harith, jangan. Alah Harith ini, guys. An
Understood. Aku adalah seorang destroyed. Kita adalah Rinnega Tunggal Kira. Tidak ada hasil tanpa usaha. Kabur guys, jangan maksa guys. Otot tawa, tulang besi. Oh, telolet, oh. Our turret has been destroyed. An ally has been slain. An enemy has been slain. Pelajaran Hanabi nih guys. Rata tim kita. Gak jadi masalah lah teman-teman. Baru 8 menit ini teman-teman. Belum jadi juga buildku ya. Udah jadi. Lihat aja lah mereka ini. Rasakan mukul baja guys. Mukul batu ya. Aku adalah seorang legenda. Kita adalah Bineka Tunggal Iga. Mereka nih kita guys. Oh. Tidak ada hasil tanpa usaha. Our turret is under attack. Down. Legenda tidak pernah. Masukin turret ya. Mau buka jalan minion biar bisa push itu. Nah, turret dapat kan. Your team destroyed a turret. Your team destroyed a turret. Mana mempan guys. Otot tawa, tulang besi. Astaga. Ratakan aja lah, gak apa-apa. Lord dikuri gak apa-apa. Yang penting rata musuh ini. Kita adalah Bineka Tunggal Ika. Aku adalah seorang legenda. Tidak ada hasil tanpa usaha.
turret has been destroyed. Dong, cepat kelarin, 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 cepat kelar, 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 kelar. Kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Legenda tidak pernah menyerah. Ah, hyper ini guys, Indomaret terus guys. Ente kadang-kadang ente. Santai bro, santai. Tidak ada hasil tanpa. Santai bro, santai. Udah gue tahan musuhnya dulu. Wow, lagi sibuk push lane masing-masing rupanya. Wajar yang ikut war cuma 2 orang ya. Mantap. Epic tanpa usaha. Ayo Ruby, ini kan dengan apa Ruby ya? Rubicon, oh, oh, ayo Ruby, ayo. Wah, wow, keroyokan nih guys. Ini bunuh bunuh Harif. Mantap. Waduh, Aldous nge-push guys. Attack nah. Tidak ada hasil tanpa usaha. Our inhibitor turret is under attack.
legenda tidak pernah menyerah. Your team destroyed a turret. Bisa lagi kabur kalau udah nge-stun. Di-stun oleh Aldous. Hanabi pula. Ya, musuh ini punya stun, punya slow. Seru musuh ini, guys. Ulti pula. CC ya. Bisa batalin ulti. Makan ke Hanabi. Ya aku kira gue cowok yang nge-kill. Push satu atas, guys. Legenda tidak pernah menyerah. Keras gatotku, bang. Keras sekali gatotku ini, bang. Hanabi kewalahan, bang. Nice, menang. Buta musuhnya, guys, ya. Minion yang menang, yang gigi, guys. Gatot keras, bos, ya. Masa yang gak kompak aja ini, guys. Emang bisa menang, luar biasa. Hah, kita bahas bulan emblemnya langsung ya. Nah, oke.
untuk build dan emblemnya ini teman-teman. Untuk sepatu itu di Warrior Boots yang udah di-blast dengan Encore. Teman-teman ya, kalau misalnya jadi Roam di-blast dengan pasif Encore ya. Dan di sini ya blast-nya ya. Nah, di Roam kalian pilih pasif Encore blast, kemudian pilih sepatu, kemudian pasang. Nah, oke. Okay. Udah di-blast ya. Kemudian untuk busennya Dominant Edge ya. Kemudian Athena Shell, kemudian Blade Armor, kemudian Radiant Armor, dan yang terakhir Antikiras. Cadangan Immortal dan Twilight Armor ya. Untuk emblem di kostum tank, yang pertama Fimeness, yang kedua Tenacity, yang ketiga Brave Smith. Untuk Battle Shell Vengeance ya teman-teman. Kalau kalian mau tahu keunikan dan pasif build-nya apa aja, kalian tekan aja nih ya build di sini ya, ditekan muncul keterangannya, dibaca teman-teman. Nah, emblem juga sama, muncul keterangan kalau ditekan ya. Ini penting buat kalian biar kalian tahu paham. Jadi build ini buat counter siapa-siapa aja, nanti kan ada bacaan di situ. Ya, kalian harus pahami hero physical, damage-nya physical, hero yang damage-nya magic. Itu nanti dipahami counter-nya build apa-apa aja ya. Oke? Oke teman-teman ya, jangan lupa di-subscribe agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Oke, thank you. Bye-bye.